bulan ini kita akan berbicara tentang era abad pertengahan atau medieval sudah ya pardon me, saya akan memakai bahasa yang disetujui oleh banyak orang yang sebetulnya saya kira ini bahasa yang tidak kristen-kristen amat ya, dengan menyebutnya sebagai abad pertengahan, yaitu medieval sudah, ini bahasa yang sebetulnya agak kurang Kristen sudah ya. Tetapi ya, ini adalah bahasa yang cukup umum sudah. Ya. Nah, kita akan mempelajari hal itu sudah ya. Nanti kita akan mempelajari hari ini sudah ya, secara sangat singkat tentang kira-kira uh, kontur dunianya seperti apa. Areal pemikiran, hubungan dengan gereja kira-kira seperti apa. Lalu kita akan mempelajari beberapa pemikir khusus yang nantinya memang akhirnya warisannya banyak sekali kita dapati di dalam reformasi dan sampai kita saat ini. Kita akan mempelajari Anselmus kita akan mempelajari juga nantinya tentu saja uh, John Wycliffe dan Jan Hus dan sedikit curang sudah ya kita tetap mau nggak mau harus lihat kepada Agustinus sudah ya. meskipun secara era mungkin dia tidak tergolong kepada medieval sudah ya. baik sudah ya. hari ini kita akan coba untuk lihat secara swift Singkat saja bagaimana gereja itu menuju sampai kepada era abad pertengahan. Saya berharap saudara mendapatkan sensnya dahulu saudara di dalam pertemuan hari ini saudara. Baik saudara, yang pertama kita melihat bahwa kekristenan mula-mula adalah kekristenan yang berkembang di zaman di mana orang-orang Yahudi itu sudah mendapatkan tempat di dalam kekaisaran Romawi. Jadi memang... Uh, fokusnya adalah kekaisaran Romawi. Saudara. Yesus hadir di dalam kekaisaran Romawi, Yesus dieksekusi di dalam kekaisaran Romawi. Terima kasih. Ya. Jadi pertama-tama ada kekaisaran Romawi. Yesus, rasul-rasul ada di bawah kekaisaran Romawi, sudah. Kekaisaran Romawi yang menguasai pada waktu itu, sudah. Dan setelah di dalam satu buah era tertentu, maka kita mendapati bahwa kristianitas itu mulai dianiaya, oleh Kekaisaran Romawi, awal-awalnya belum, karena apa? Karena Romawi sudah lumayan berhasil memetakan orang-orang di dalam kekaisarannya. Dia salah satunya adalah orang-orang di dalam agama Yahudi. Yahudi ini, bagaimanapun juga, sudah berhasil untuk punya tempat khusus di dalam Kekaisaran Romawi. Wah, padahal orang Yahudi ini kan punya ide untuk kemerdekaan, punya ide tentang Mesias. Ya, tapi pemikiran-pemikiran mereka sudah dalam tanda kutip di... Kandangin surya, dimasukkan ke dalam kotak, surya. Bagaimana caranya? Beberapa hal. Yang pertama, mereka punya ide tentang kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini adalah satu buah ide yang sebetulnya sangat revolusioner, surya. Kenapa? Karena Romawi, surya, senjata utamanya adalah saya bisa bunuh kamu. Itu Romawi, surya. Senjata kuat yang paling utama dari orang-orang Romawi adalah saya bisa menghabisi kamu. Tetapi sudah di dalam Injil Yohanes kita mendapatkan catatan. Kamu mau menghabisi orang, saya bisa bangkitkan orang. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. sudah. Maka Lazarus dipanggil lalu hidup lagi. Dan itu menjadi heboh sekali. Maka sudah tahu pada waktu Yesus membangkitkan kembali Lazarus. Sudah, siapa yang heboh? Yang heboh adalah imam-imam kepala. Sudah. Kenapa? Sudah? Karena dia pikir, wah oh, celaka ini. Kalau sampai Romawi dengar bahwa senjata mereka sudah menjadi tumpul di tangan Yesus dari Nazaret ini, Romawi bisa ngamuk. Kalau Romawi ngamuk, ini bisa bahaya, saudara. Jadi ide tentang kebangkitan dari antara orang mati adalah satu buah ide yang sangat subversif. Kata-kata ini sudah tahu ya, subversif. Ide yang berbahaya, sudah Mengajarkan kebangkitan, itu mirip orang di dalam zaman Orde Baru ngomong tentang PKI. Nah itu ngeri sekali, sudah Bahkan beberapa waktu yang lalu, Roy Suryo mengamati karena ada orang joget, lalu mengatakan, wah itu nyanyi genjer-genjer, gerwani bangkit lagi. ya, negara kita memang lucu-lucuan seperti ini sudah. Tetapi saudara kira-kira bisa mendapatkan sense seperti ini sudah ya bahwa ada hal-hal tertentu yang sangat sensitif di dalam telinganya orang-orang abad-abad tertentu sudah. Di dalam abad pertama di dalam kekaisaran Romawi ide tentang kebangkitan dari antara orang mati adalah ide yang berbahaya. Pada waktu Yesus Kristus membangunkan kembali Lazarus itu adalah ide yang bahaya. Ada komentar Tor sudah yang mengatakan kenapa Lazarus yang dibangkitkan kembali yang menurut Injil Yohanes itu adalah satu buah tanda yang sangat penting Saudara, kalau kita perhatikan sudah perbedaan antara Injil Sinoptik kita dengan Injil Yohanes, salah satu beda yang mendasar adalah di dalam Injil Yohanes kita melihat alasan Yesus harus dijatuhi hukuman mati adalah ketika dia membangunkan Lazarus. Itu alasan. Tetapi kalau Anda perhatikan di dalam Injil Sinoptik, alasan yang ditaruh Saudara adalah ketika Yesus mengobrak-abrik bait suci Yerusalem. Apakah Yesus pernah mengobrak-abrik bait suci Yerusalem dicatat dalam Injil Yohanes? Iya, dicatat pasal 2 masih di dalam very early ministry Yesus mengobrak abrik bayi cuci Yerusalem di dalam timeline pelayanannya Yesus menurut Injil Yohanes Yesus mengobrak abrik bayi cuci Yerusalem ditaruh di dalam pasal yang kedua apakah itu penting itu penting apakah itu sangat signifikan sampai membuat Yesus harus dihukum mati tidak tidak lalu kenapa Yesus harus dihukum mati menurut Injil Yohanes adalah dia membangunkan kembali Lazarus. Kenapa? Karena kebangkitan adalah ide yang sangat subversif. Nah tetapi sudah orang Yahudi, kenapa mereka bisa punya tempat yang cukup oke di dalam kekaisaran Romawi? Karena ide kebangkitannya sudah dikotakkan. Sudah. Pada waktu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Martha, lalu Tuhan Yesus mengatakan, apakah kamu tidak percaya? Akulah kebangkitan dan hidup. Lalu Martha menjawab satu buah pengakuan iman pengakuan iman orang Yahudi yang ortodoks lah, Yahudi yang sejati, nggak kayak Yahudi orang-orang Saduki itu ya, Yahudi ala Saduki itu adalah Yahudi yang rada-rada liberal lah ya, kira-kira begitu sudah ya. Nah ini Yahudi yang totok yang asli, Yahudi Farisi dia punya pengakuan akan kebangkitan orang mati, tapi dia berkata seperti ini, ya Tuhan saya percaya kebangkitan orang mati, tapi kebangkitan orang matinya kan nanti, nanti pada waktu hari kebangkitan. Saudara, kalau sekarang sudah Tuhan Yesus mengatakan Romawi punya kekuatan besar, bisa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus mengatakan, saya bisa membangkitkan, sorry, Romawi bisa mematikan orang, maka kamu harus takut kepada Romawi. Lalu Yesus mengatakan, saya bisa bangkitkan orang yang mati. Tapi besok, enggak sekarang, tapi besok. Maka sudah, jadi tumpul kan. Sudah kalau saya katakan seperti ini, sudah, seluruh Indonesia, seluruh dunia, akan menjadi pengikut Yesus Kristus. Itu kan Filipi pasal 2, sudah. Anda harus percaya. Bukan cuma seluruh Indonesia. Semua lutut harus ditekuk, semua lidah harus mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin gak, saudara? Amin. Masa gak amin, saudara? Ini Alkitab, sudah. Filipi pasal 2. Tapi, kalau Anda ngomong itu akan terjadi. Sekarang, Anda akan dianggap makar. Kamu melakukan kristenisasi. Kalau saya mengatakan besok, kok besok? Pada waktu Yesus datang kedua kali. ya udah aman. Silakan, kamu mau ngapa-ngapain? Silakan, karena Yesus akan datang kedua kalinya. Kan masih besok, hari kebangkitan di mana kekuatannya Romawi akan dilucuti. Kapan masih besok? Pada waktu hari kebangkitan, maka orang Yahudi punya hari kebangkitan, tapi kebangkitannya besok. Aman, orang Yahudi bisa mengatakan, "Saya tidak mengakui kekaisaran Romawi." Saya mau berbelanja, saya mau berjual beli, saya mau melakukan apa-apa pakai koin yang kosher, pakai koin yang tidak ada gambar kaisarnya. Wih, orang-orang Romawi itu menjijikan sekali. Mereka punya coins. Everybody love coins. Semua orang mencintai uang. Lah, kira-kira begitu sudah ya? Coins. Tetapi sudah, di dalam koin ini ada gambar kaisar. Dan di dalam gambar kaisar itu ada tulisan Domine Deus. Seperti kayak pengakuannya Thomas kepada Yesus, Tuhan Allah kaisar. Orang-orang Yahudi sudah ya. Anda kasih ini, suka enggak sudah? Ya? Anda kalau jadi orang Amerika ya, saya enggak tahu ya penganutnya LGBT kalau pegang dolar itu gimana. Saya enggak punya uang dolar sudah. Tulisannya ada enggak ya? In God We Trust masih ya? Saya enggak tahu lah masih ada atau enggak tulisannya. Saya enggak tahu. Tapi kalau ada mereka pegang itu gimana seharusnya? Saudara ya, andai kata ya di dalam uang kita nih, uang kita ada tulisan presiden adalah Tuhan. Anda kira-kira cinta uang enggak? Winda begini-begini. Jadi kamu kerja nggak digaji mau nggak? Nggak mau juga kan kita. Susah, kita ngomong susah sudah. Tetap cinta uang. Orang-orang Farisi ya tetap cinta uang sudah. Mereka tetap cinta uang. Mereka tetap kalau bisa punya koin sebanyak-banyaknya. Padahal, aduh, di dalam koin ini ada gambar kaisar. Hukum kedua. Dari dekalog sudah dikatakan, kamu nggak boleh membuat pahatan untuk disembah. Dan ini pahatan, ada tulisannya Tuhan, Allah. Terus mereka kami itu, mesti memegang koin yang banyak itu. Jadi mending punya koin banyak atau koin nggak banyak atau nggak usah punya koin sama sekali. Anda kalau jadi orang Yahudi bilang gimana? Yang banyak, tetap yang banyak. Tapi tapi ada satu buah tempat tertentu, ada satu buah kotak tertentu di mana dia mengatakan kami tidak mau pakai ini, kami mau pakai koin yang kami mau persembahkan kepada Tuhan yang sejati. Di mana di bait suci Yerusalem mereka punya money changer di situ punya money changer, mereka bisa tukar uang untuk masuk ke dalam persembahan. Jadi, kalau mereka ada di baik Suci Yerusalem, ada di sono, ada di dalam kotak ini baik Suci Yerusalem, silakan mereka mau gaya-gayaan silakan. Siapa itu kaisar? Yahweh, ya bilangnya begitu sudah. Siapa kan rajamu? Yahweh. Loh, kaisar kan Agustus, enggak. Kaisar kan Tiberius, enggak. Kaisar adalah Yahweh. Boleh bilang begitu? Ya boleh di dalam baik Suci. Enggak apa-apa. Saudara, apakah mereka akan menyebabkan keributan? Enggak. Mereka akan ribut-ribut di dalam kotak itu saja. Kotak pertama, kotak tempatnya adalah Bait Cuci Yerusalem. Kotak waktunya adalah besok. Oleh karena itu sudah, agama Yahudi sudah mendapatkan tempat yang cukup oke di dalam pemerintahan Romawi. Early Christianity sudah, kekristenan mula-mula sudah dianggap sama seperti agama Yahudi. Paulus memberitakan Injil di mana? Sinagog, iya kan? Jadi kekristenan mula-mula kebaktiannya ya di sinagog sudah. Petrus, Yohanes pada waktu menyembuhkan orang di gerbang idah Bait Suci sudah, masih orang itu nggak bisa bedakan ya ini beda denominasi aja lah kalau agama itu baru-baru itu kan kita menganggapnya beda denominasi kan sudah ya kita kalau melihat ada orang yang mengakunya Kristen ngomongnya Yesus tapi isinya teologi sukses kan kita ngomongnya beda denominasi sudah ya ada orang yang sistem kepercayaan keselamatannya beda banget sudah ya salvation by works beda denominasi padahal kita tahu sudah itu beda agama gitu ya cuman namanya sama sudah ya? nah anda kalau tanya sama Petrus terus terus agamamu apa Ya, belum ada namanya sudah agamanya. Kalau di dalam kisah Rasul sudah dicatat sudah nama agamanya adalah jalan. Pertama-tama adalah jalan, jalan kebenaran gitu ya. Nah itu kalau dibuka KTP agama adalah jalan. Itu kan repot sudah ya. Apa ini namanya? Jadi mereka masih dianggap agamanya Yahudi sudah. Kristenitas ketika mereka masih dianggap Yahudi ya lumayan masih aman lah. Ada penganiayaan, Paulus pernah mengalami, pernah, cuman penganiayaan-penganiayaan tidak sistemik dari negara. Masih biasanya sudah orang-orang Yahudi yang dengki, cari gara-gara, lalu bikin penganiayaan. Tapi sudah setelah kristianitas itu mulai betul-betul dibedakan dengan jelas. Mereka menyembah Yesus. Dan Yesus yang mereka sembah adalah Yesus yang tidak kue-kue. Sudah kita masih sadar ya. Yesus yang kita sembah itu bukan Yesus yang jinak. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang Dangerous to establishment. Yesus yang bahaya sekali bagi kekuasaan surat Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mengkritik kekuasaan. Yang mengkritik orang-orang yang punya kuasa, yang memainkan berbagai macam uh, politik yang buruk sudah. Maka ditegur habis-habisan sudah. Nah, Kristen yang seperti ini tidak bisa ditoleransi oleh Romawi sudah. Maka kita melihat bahwa Kristianitas menyebar di tengah-tengah kekaisaran Romawi, dan Kristianitas mengalami aniaya. Nah ini sejarah kekristenan mula-mula, mereka mengalami persekusi yang sangat banyak. Saudara boleh sekali-sekali saya coba sarankan Anda baca buku Fox of Martyr, ditulis oleh John Fox. Saudara. Wah itu ada satu buah pengantar yang mengharukan sekali. Dia mengatakan seperti ini, kalau kamu mencari jejak gereja Tuhan yang sejati, coba cek jejak darahnya ada di mana. Gereja Tuhan yang sejati itu selalu ada percikan jejak darahnya. Wah itu mengharukan sekali meskipun yang dianiaya ada juga bidat juga sudah tetapi ya kita melihat sudah gereja sejati awal-awal itu banyak sekali mengalami penganiayaan tapi sudah pendek kata kita sudah tahu sudah setelah kaisar konstantin sudah mulai bersimpati kepada kekristenan dia pun mengeluarkan satu buah keputusan yaitu bahwa persekusi terhadap orang kristen itu harus dihentikan nah ini tahun 313 AD ini adalah satu buah tahun yang penting sekali Kristen belum menjadi official belum menjadi agama official. Tetapi sejak keputusan Konstantin tahun 313 ada keputusan official bahwa Kristen tidak boleh lagi dianiaya, Saudara. Lalu kaisar selanjutnya Saudara yaitu namanya Kaisar Theodosius, Saudara. Dia mengeluarkan satu buah edik namanya adalah Edik of Thessalonica tahun 380 yang mana menjadikan kristianitas sebagai agama resmi Saudara. Nah, kita melihat ya, di dalam era itu maka Kristen menjadi agama resmi dari Kekaisaran Romawi Saudara. Tetapi kita melihat, oke, okay, di dalam satu buah era yang kelihatannya cukup oke okay itu. Kita happy sudah ya. Oke, okay, karena Kaisar Konstantin kita bisa melihat diadakannya Konsili Nikea yang sangat luar biasa itu. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dan Kaisar Theodosius mengatakan bahwa Konsili Nikea itu akan menjadi standar di mana kristianitas yang menjadi agama resmi negara adalah kristianitas Nikea. Mission Christianity. Nah, kira-kira seperti itu sudah. Jadi, kristianitas yang percaya sabelianisme, kristianitas yang percaya bahwa Yesus adalah ciptaan, kristianitas yang ya pokoknya tidak sesuai dengan konsili Nikea itu tidak dianggap resmi sudah. Kristianitas yang percaya kepada konsili Nikea itu ditetapkan sebagai agama resmi sudah di dalam kekaisaran Roma. Tapi sudah ya. Abad 3, abad 4, Kekaisaran Romawi itu mulai banyak sekali melemah sudah karena banyak dari suku-suku barbar sudah yang akhirnya itu mulai menyeruak sudah mulai maju kemana-mana sudah orang-orang Goth ya itu dari suku-suku uh, Jerman, sudah Germanic tribe sudah orang Goth orang-orang Visigoth orang-orang vandal sudah kalau di dalam bahasa Inggris vandal itu diartikan destroyer suruh, apa tukang rusak lah perusak sudah tapi itu dan, apa suku sudah ya. suku Goth suku visi goth, itu banyak melakukan pemberontakan pemberontakan sampai akhirnya sudah ya. kekaisaran Romawi bagian barat jadi kekaisaran Romawi itu dibagi menjadi dua sudah ya. barat dan timur timur masih terus berlanjut sudah ya. kita mengenal sebagai kekaisaran Bizantium timur tapi timur biasanya kita tidak terlalu banyak bicarakan sudah ya. ada pemikir-pemikir penting di sana sudah ya. tapi akan fokus kepada yang barat sudah. sementara kekaisaran Romawi bagian barat itu kolaps sudah, hancur sudah. maka setelah uh, imperial arminya itu hancur, Politiknya hancur, mulai grow macam-macam sudah. ada yang namanya uh, kerajaan yang satu, kerajaan yang lain, suku yang satu, suku yang lain saling berperang sudah. pendek kata sudah, kekaisaran Romawi bagian barat itu kolaps, hancur, digantikan menjadi kerajaan-kerajaan yang saling berperang satu dengan yang lain sudah. nah ketika sudah kekaisaran Romawi hancur, lalu kerajaan satu dengan yang lain berperang sudah. Mereka seperti kayak nggak ada lagi sense persatuan. Apa yang menjadi identitas kita yang mempersatukan kita? Mereka nggak punya. Perang satu dengan yang lain. Tadinya jelas sudah. Kita semuanya adalah kekaisaran Romawi, Western Roman Empire gitu kan ya. Itu kekaisarannya kuat sudah. Tetapi setelah mereka hancur dan mereka ada perang satu dengan lain suku-suku barbar sudah ya, saling serang sudah, maka mereka kehilangan satu buah sens pemersatu sudah. Nah, dalam keadaan seperti itu sudah, sudah tahu. Salah satu sens pemersatu yang kuat bagi mereka sekarang adalah gereja. Karena orang-orang barbar itu banyak yang mereka banyak di antara mereka orang-orang Kristen sudah. Mereka sudah menerima Injil sudah karena penginjilan di Eropa sudah. Jadi kita mendapati ya, ada shift Tadinya persatuan di dalam dunia kekaisaran Romawi, sekarang shift-nya menjadi. Sekarang kita punya sense tentang persatuan di dalam uh, gereja. Sudah oke, okay, sudah. Kita akan masuk ke dalam era selanjutnya ya. Setelah kekaisaran Romawi di bagian barat hancur, kita masuk ke dalam era yang seringkali disebut sebagai abad pertengahan atau Middle Ages. Sudah biasanya para historian ya, para sejarawan membagi untuk mempermudah untuk mempermudah saja, jadi pembagiannya nggak betul-betul seperti ini ya, tapi untuk mempermudah saja, membagi era abad pertengahan itu menjadi tiga era. Yang pertama adalah early medieval, yang kedua adalah high medieval, yang ketiga adalah late medieval. Nah, kita melihat sudah, ini adalah era yang nantinya menjadi uh, pembentuk kontur hidup dari Orang-orang di dalam zaman reformasi, sudah. Luther itu hidup di dalam late medieval period, sudah. Dan late medieval itu tentu saja adalah respon terhadap high, dan early medieval, sudah. Kira-kira seperti itu, sudah. Oke, yang pertama kita masuk dulu kepada early middle ages, yang seringkali disebut sebagai early middle ages kita kadang-kadang menyebutnya juga sebagai dark ages atau zaman kegelapan surya. Kenapa kita sebut sebagai zaman kegelapan? Bukan karena rata-rata orang tidak bermoral di sini, bukan ya surya. Jadi kenapa disebut zaman kegelapan? Karena ya banyak hal di dalam era itu gelap bagi kita. Banyak sumber yang kita kepengen punyai surya berkenaan dengan zaman itu nggak ada surya. Oleh karena itu we are dark about that era surya. Makanya disebut sebagai dark ages, ya. Sekali lagi, uh, ada semacam kayak miskonsepsi yang mengatakan bahwa dark ages adalah suatu zaman, di mana semua orang itu kelakuannya penuh dengan kegelapan, dikuasai kegelapan, moralitas hancur, enggak, enggak, bukan. Sudah ya, jadi dalam era itu, orang-orang baik ya ada, orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus ya ada, sudah. Itu adalah era yang... Uh, bukan sangat baik ya semua era lah sudah ada bagusnya ada buruknya sudah nah sudah kita memiliki sumber tertulis yang relatif sangat sedikit di dalam zaman tersebut sudah lalu sumber-sumber lain yang kita perlukan ternyata juga sangat kurang kita juga nggak terlalu banyak punya penemuan-penemuan galian-galian sudah berkenaan dengan era tersebut sudah tapi kita tahu sudah bahwa di dalam era tersebut itu adalah era di mana kekaisaran Romawi di Barat itu sudah runtuh lalu sudah keruntuhan kekaisaran Romawi itu menjadi bibit dari bertumbuhnya banyak identitas bangsa-bangsa modern saat ini sudah. Jadi uh, sudah Pada waktu ada Uni Soviet sudah. Uni Soviet masih kuat ya. Kita nggak terlalu kepikir tentang negara-negara pecahannya kan sudah. Mereka yang saat ini punya identitas sangat kuat sudah. Rusia atau apa Ukraina, atau Polandia sudah atau ya pokoknya bekasnya Uni Soviet sudah. Pada waktu itu kan belum terlalu kuat ya apa uh, sensnya mereka sebagai Bangsa-bangsa sudah sama pada waktu Western Roman Empire itu masih kuat, belum ada semangat yang terlalu kuat tentang orang-orang Inggris, orang Prancis, orang Jerman. Mereka belum menjadi kerajaan sendiri-sendiri sudah. Nah, ketika kekaisaran Romawi itu runtuh sudah, maka masing-masing bangsa yang menjadi embrio sampai menjadi bangsa-bangsa modern itu, orang Prancis, orang Inggris, orang Jerman, mulai muncul, mulai muncul identitasnya masing-masing. Saya Jerman, saya Prancis saya Inggris dan bersamaan dengan itu sudah penggunaan bahasa lokal itu mulai banyak bertumbuh sudah. Jadi orang Jerman berbicara di dalam bahasa Jerman, orang Prancis berbicara dalam bahasa Prancis, lalu orang Inggris berbicara di dalam bahasa Inggris mulai muncul. Sebelumnya mereka pakai bahasa resmi semua sudah dari Kekaisaran Romawi di Barat yaitu bahasa Latin. Saudara, kita mesti menyadari satu hal ini sudah. Bahasa itu punya kekuatan yang besar sekali. Bahasa itu sangat erat kaitannya dengan identitas. Saya ingat suatu kali diceritain sama istri saya, saudara. istri saya pada waktu belum menikah, saudara, dulu waktu dia masih kecil lah, pernah jalan-jalan sama papanya ke Malaysia, saudara. lalu di naik taksi, saudara. naik taksi yang nyetir adalah orang Chinese, lalu orang itu ngobrol, saudara, pakai bahasa Mandarin, saudara. lalu nggak bisa menjawab. Orang itu langsung meledek, saudara. Yee, orang Cina tak cakep bahasa Cina, kira-kira begitu surah. Jadi diledek-ledekin saudara. Seperti kayak kamu lepas sama budayamu sudah. Dan kita melihat ya, ketika kita itu mau menekankan satu buah identitas tertentu, kadang-kadang sudah kita harus matikan identitas yang lain. Dan ketika kita mau matikan identitas yang lain, salah satu caranya adalah matikan bahasanya. Saudara, ketika Orde Baru mau berfokus kepada kekuasaan di tanah Jawa, saudara, Jawa itu sangat diseriusin, saudara. Saudara kalau lihat ya orang-orang yang tampangnya kuning, ini ya, saya kemarin KKR di Tanjung Pinang bersama dengan beberapa teman-teman pergi ke food courtnya sudah. Setiap kali mampir lihat baku teh diajak ngomong bahasa apa itu saya nggak tahu tuh Hokian atau Mandarin atau Teochew, saya nggak tahu lah. Pokoknya itulah sudah bahasanya saya tidak terlalu kenal. Lalu saya ngomong bahasa Indonesia ya mereka menjawab dengan baik. Untungnya, untungnya dia nggak heh gitu ya orang Cina tak tangkapnya mereka kan butuh saya beli bakutnya ya sudah ya. jadi mereka ramah-ramah loh sudah ya. sampai sekarang pun kalau ke pasar sudah masih jalan masih sering diajak ngomong bahasa Mandarin sudah tetapi ya kita punya orang-orang Tionghoa di Kepri punya blessingnya sendiri sudah karena Kepri jauh sama pusat kekuasaan sudah tapi pada waktu itu Pulau Jawa sudah ketat sudah kita nggak boleh berbahasa Mandarin padahal Papa saya itu ya Papa saya itu nggak bisa bahasa Indonesia sebelumnya dia teman-temannya ngobrol kalau nggak bahasa Jawa bahasa Mandarin Dulu uh, saya masih kecil tuh papa saya nggak bisa bahasa Indonesia. Sampai saya sudah SMA kadang-kadang papa saya masih tanya beberapa vocabulary bahasa Indonesia. Misalkan uh, apa ya vocabulary yang khusus ya. Argumentasi itu apa kuan gitu ya. Nah nggak ngerti itu kata-kata yang agak spesifik itu nggak ngerti sudah. Karena ini tanya, bisanya bahasa Jawa sama bahasa Mandarin. Mama saya juga bisa bahasa Mandarin tapi kita nggak bisa sudah. Kenapa? Nggak boleh sudah. Ditekankan bahasa itu penting. Kalau bisa kamu pakai bahasa pemersatuan. Sumpah pemuda bung ya, 1928 itu ya kita mesti pakai bahasa persatuan bahasa Indonesia tapi masalahnya bahasa Indonesia plus mematikan bahasa daerahnya sudah supaya identitas kedaerahannya hilang apalagi pada waktu itu kan kanan sekali sudah kanan sekali dan yang menjadi musuh yang kiri sekali sudah PKI dianggap ya afiliasinya Soviet lalu Vietnam lalu apa Cina kan sudah ya, jadi apa? Wah itu dimatikan sudah. Bahasa itu nggak boleh. Kalau bisa identitas kita sebagai orang-orang Tionghoa itu dihapuskan sudah. Nah sama pada waktu itu sudah. Kekaisaran Romawi sudah. Ketika mencoba untuk sedapat mungkin menekankan itu sudah. Salah satu kaisar yang penting sudah ya uh, di dalam nantinya yang disebut sebagai Holy Roman Empire itu Charles the Great sudah atau Charlemagne. Nah, ini ngomongnya gimana sudah sure? Charles Magne ini asalnya dari raja Prancis sudah sure? yang dinobatkan untuk menjadi kekaisaran Romawi menjadi kaisar Romawi sudah sure? Charles Magne Charles the Great Charles the Great dia berusaha untuk sedapat mungkin mengimpose ya pemakaian bahasa Latin di mana-mana tapi ya sudah tidak berhasil sudah sure? setelah kekaisaran di kekaisaran Romawi di Barat itu hancur, mulai kerajaan-kerajaan lokal itu muncul, pemakaian bahasa lokal itu sudah tidak bisa dibendung. Pemakaian bahasa Latin masih dilakukan, masih dilakukan, masih berusaha untuk ditekankan, tetapi pemakaian bahasa lokal itu nggak bisa dibendung sudah. Bahasa itu punya power besar sudah. Saya nggak tahu ya, kenapa bisa seperti itu? Saya juga nggak tahu. How it works saya nggak tahu, tapi saya tahu bahasa itu punya pengaruh yang sangat besar. Anda sudah ya, saya senantiasa berasa, sudah. Awal-awal sekolah teologi ke Jakarta, sudah. Pertama-tama diketawain, sudah. Kalau setiap kali ngomong, gitu. Kamu dari mana? Oh, saya dulu kuliah di Surabaya. Enggak usah ngomong kuliah di Surabaya, sudah ketahuan. Hanya dari cara ngomong Surabaya, langsung ketahuan kamu dari Surabaya. Gitu ya. Enggak usah ngomong Surabaya. Kamu mau ngomong karedok juga sama, tuh. Karedok, tapi ngomongnya bahasanya Surabaya, sudah. So. Ketahuan, tuh, logatnya, tuh. So. Kayak Petrus juga ketahuan, logat Galileanya, gitu kan, ya. Jadi, kita mendapat Surabah, Bahasa itu punya kekuatan yang besar sekali. Kita bersyukur, ya. Reformasi itu menerjemahkan kitab suci dalam bahasa-bahasa lokal dan pengakuan iman di dalam bahasa-bahasa lokal. Kita punya katekismus untuk orang-orang berbahasa Inggris, Westminster katekism. Kita punya katekismus untuk orang-orang berbahasa Belanda dan Jerman katekismus Heidelberg. Wah, sangat luar biasa. Kita bersyukur. Dan kita juga punya bahan katekisasinya kita. Kita juga punya pengakuan iman reform Injili. Oh, itu sangat luar biasa, sudah. Bahasa lokal. Anda kalau pergi ke Amerika ketemu dengan satu orang, tahu-tahu saja, sudah. Sama-sama bisa ngomong bahasa Batak. Oh, itu lain sekali, sudah. Rasanya, wah, oh, kuat sekali, sudah. Anda studi ke luar negeri, merasa tersendiri, uang pas-pasan sudah. Tahu-tahu ketemu dengan sesama orang bisa ngomong bahasa Batak atau Anda dengar di sampingnya ini samping kamar mereka berdendang pakai bahasa Batak sudah. Lalu ada sampai ke sebelahnya gitu ya. Eh, kau orang Batak? Iya, Batak juga lain. gitu. Langsung lain sudah. Uang nggak banyak tapi langsung apa ya? Seperti kayak merasa ini sudah. Bahasa itu kuat sekali sudah. Tetapi sudah kalau sudah bahasa-bahasa lokal kuat, daya ikat kuat. Daya ikat globalnya takutnya menurut kaisar sudah itu nanti jadi nggak bisa kuat maka mereka berusaha untuk menekankan kalau bisa pakai bahasa Latin tapi sekali lagi bahasa lokal sudah tidak bisa lagi dibendung sudah nah itu adalah early Middle Ages sudah mulai muncul sudah pemakaian bahasa bahasa lokal nah ini nanti menjadi bibit yang uh, menjadi jalan yang penting sudah ya terhadap pemakaian nanti ya bahasa bahasa lokal sampai ada penerjemahan Alkitab di dalam bahasa lokal sudah sampai dihina-hina sudah Nanti kita akan lihat ya, pada zamannya John Wycliffe, sudah, ya. dia menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Inggris, lalu mendoakan doa Bapak kami di dalam bahasa Inggris. Sudah. Ya. Nah itu dianggap babbling. Sudah. Ya. Bahasanya, biasanya bahasa doa Bapak kami pakai bahasa Latin itu, bahasanya itu terdengar, gimana ya sudah? Ya? Uh, kayak, agak kayak bahasa sorga gitu ya. Patri, filius, apa spiritus sanctus, wah kayaknya kayak enak gitu ya. Begitu orang pakai bahasa Inggris ya, our father in heaven, uh, hallowed be thy name. Orang-orang yang biasanya dengerin bahasa latin, ini apa ini? Orang ini babbling saja itu. kamu itu bla 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 gitu ya. Dianggapnya begitu sudah. Makanya mereka disebut sebagai kaum lolart gitu ya. Karena apa? Karena ngomongnya gak sih. Gitu, lolart. Sebutnya seperti itu sudah. Nah itu salah satu pandangan sudah. dina sudah. Tetapi gak bisa lepas sudah. Sudah pakai bahasa lokal sudah ya. Nah itu adalah satu buah jalan sudah. Ketika di dalam early middle ages terjadi perpecahan sudah. Nah yang kedua, Era yang kedua, kita mendapati sudah era yang disebut sebagai High Middle Ages. Sudah. Ini adalah sekitar tahun 1000 sampai tahun 1300-an. Ini sekali lagi sudah uh, tang. Waktunya tentu saja tidak exact, sudah. Ini kira-kira tahun 500, tahun 1000 sudah. Sudah bukan berarti orang kalau lahir tahun 1001 lalu berasa, wih, kalau saya itu lahirnya tiga tahun yang lalu saya lahirnya di dalam early middle ages ya. Sekarang High Middle Ages enggak, enggak, enggak. Sudah, uh, mereka juga enggak punya pembagian itu. Yang melakukan pembagian ini adalah historian, sudah supaya kita bisa mengkategorikan dengan gampang. Kadang-kadang, kalau kita belajar, itu memang perlu bikin kategori. Tapi yang mereka yang enggak punya kesadaran itulah, sudah ya. Nah, sudah, High Middle Ages itu adalah satu buah zaman di mana, sudah ya, seni literatur. Teologi itu banyak berkembang, sudah. Dan di dalam era itu, memang kekaisaran Romawi sudah mulai diteguhkan kembali, sudah. Ada satu buah cerita, suatu kali yaitu, sudah, Pangeran Charles sudah berdoa, sudah, di Basilika Santo Petrus, sudah. Lalu, Paus pada waktu itu langsung kasih mahkota, lalu berkata, "Kamu adalah kaisar dari seluruh kekaisaran Romawi, sudah." Makanya nanti disebut sebagai Holy Roman Empire. Apakah ini Roman Empire yang lama? Enggak, Roman Empire yang lama sudah jatuh. Sudah bisa bayar masa Roman Empire yang memerintah bukan orang Roma, tapi orang Perancis. Sudah ya, sekarang orang-orang Eropa utara, tapi ya itu sudah. Sekarang namanya berbeda. Sekarang namanya adalah Holy Roman Empire, bukan cuma Roman Empire, tapi Roman Empire yang sangat berkaitan kuat dengan gereja. Tidak necessarily yang menjadi pemimpin adalah orang Italia atau orang Roma. Sudah, tapi sekarang namanya Holy Roman Empire. Sudah di dalam zaman itu, sudah kesenian literatur, teologi itu berkembang pesat saudara. Di dalam zaman ini kita mengenal ada orang yang nantinya sangat penting membentuk pemikiran teologi bagi orang-orang setelahnya. Orang seperti Thomas Aquinas saudara. Ya. Nanti kita akan bicarakan juga saudara. Ya. Thomas Aquinas pada waktu kita bicara reformasi kita tidak bisa tidak bicara Thomas Aquinas meskipun saudara, ya. meskipun Luther itu berespon secara negatif terhadap pemikiran Aquinas dan menurut beberapa scholar Luther di dalam beberapa poin salah mengerti Aquinas yang apa-apa sudah namanya setiap orang kan bisa salah mengerti orang yang lain sudah apalagi orang-orang besar tuh sangat e, mudah untuk disalah mengerti sudah lalu sudah di dalam era itu sudah mulai ada kestabilan bangsa-bangsa di Eropa Barat dan itu juga adalah satu buah era di mana sudah Islam mulai rise sudah sejak abad ke 8 Islam mulai rise kekaisarannya mulai berkembang sudah sehingga terjadi banyak yang kita kenal sebagai perang salib sudah atau crusade sudah lalu yang ketiga sudah ini yang disebut sebagai late middle ages. Yaitu tahun 1300-an sampai ya kira-kira tahun 1500 atau 1600 lah gitu ya. Ini late middle ages sudah. Ini adalah satu buah era di mana kadang-kadang uh, dipotret secara sangat negatif sudah. Karena memang ada banyak kejadian di sini sudah sehingga seringkali dipotret secara sangat negatif ya. Salah satu kejadian yang sangat memukul itu Black Death sudah. Satu buah wabah yang Menghampiri Eropa secara besar-besaran, sudah. Wah, itu uh, era yang sangat menakutkan. Memang, sudah banyak sekali orang mati dan banyak kaum klerus yang juga mati. Sudah. Nah, kalau banyak kaum klerus yang mati, maka mau tidak mau, kaum klerus itu harus digantikan oleh orang-orang yang di bawahnya. Sudah bisa bayangkan ya, kalau suatu hari terjadi wabah besar, COVID kemarin, sudah. Ya, kita puji Tuhan, sudah. Wab, ngomong seperti ini ya, susah ya, sudah. Puji Tuhan dalam segala hal kan sudah ya, termasuk di dalam kesedihan. Kita sedih sudah ketika ada orang-orang yang meninggal. Tapi Anda bisa bayangkan sudah, andai separuh dari seluruh hamba Tuhan Gary meninggal, kira-kira gimana sudah? Cabang-cabang bisa dipenuhi enggak hamba Tuannya? Enggak bisa dipenuhi. Terus kalau enggak bisa dipenuhi gimana? Ambil dari mahasiswa-mahasiswa teologi, tapi mahasiswa teologi yang semester akhir juga separuhnya meninggal. Lalu ambil nanti sudah ada mahasiswa semester 1, mahasiswa semester 2 yang S1-nya ambilnya uh, mungkin ekonomi sudah. Jadi gembala sidang sudah. Sudah bisa membayangkan orang ini akan khotbah apa? Bisa khotbah? Ya mungkin bisa kalau orangnya punya bakat ya, punya bakat ngomong ya. Mungkin ngomongnya bisa bagus didengerin, tapi kita mendapat ya, kualitas gereja pasti akan menurun sudah. Orang tidak belajar eksegesi baik-baik, tidak belajar teologi baik-baik, nggak -baik, belajar biblical teologi dengan baik ya pasti kualitasnya menurun sudah. Nah, di dalam era itu sudah ya. Terjadi banyak hal. Salah satunya Black Death. Sehingga ya gereja mengalami penurunan, secara moral juga mengalami penurunan, secara teologi mengalami banyak penurunan dan juga kita mendapati secara uh, politik juga uh, sementara Islam mulai merebak sudah, mereka mulai mau tidak mau ya mengkompromikan tuh antara politik agama harus saling memanfaatkan satu dengan yang lain. Pokoknya kalau bisa kekaisaran Romawi ini tetap bertahan dari gempuran Islam. Nah, kira-kira seperti itu sudah ya. Tapi sudah, kita juga mesti mengingat ya, bahwa di dalam era ini ada development yang bagus juga, yang nantinya akan menjadi embrio dari reformasi sudah. Ya. Development bagusnya, ya tentu saja kita mendapati beberapa hero kita sudah ya. Di tengah-tengah keadaan yang sangat buruk, muncul pemikir-pemikir yang memang menggumulkan secara sangat serius bagaimana gereja itu harusnya boleh dijalankan. Ada orang-orang seperti Jan Hus, ada orang-orang seperti John Wycliffe, sudah ya, yang berusaha untuk membuat Kristianitas itu dipahami dengan baik di dalam dunia masing-masing, sudah ya. di dalam bahasa masing-masing. Karena mereka ini adalah orang-orang universitas, sudah ya. kita bersyukur, sudah ya. Karena kalau Anda perhatikan, ya hampir atau bahkan semua, ya tokoh-tokoh reformasi yang punya peran penting itu orang universitas, sudah ya. Luther, ya dosen, Calvin, ya dosen, Wycliffe, ya Jan Hus, ya semuanya orang-orang dari universitas, sudah. Ya. Sudah, Nah, kita nggak boleh meremehkan surya peran dari pemikiran sudah kita mendapati sudah di dalam era itu sudah juga pemikir-pemikir yang besar itu banyak bermunculan lalu diskusi-diskusi itu juga banyak sekali dilakukan sudah termasuk sebetulnya yang mau dilakukan oleh Martin Luther dengan 95 tesisnya itu kan ajakan atau undangan untuk berdiskusi kan sebetulnya ya Martin Luther itu kan lagi mengajak orang untuk berdiskusi surya. tulisannya adalah disputation surya. dan kalau anda membaca 95 tesis anda akan tidak mudah mengerti Ya, kita mungkin ambil satu dua tesis yang kita bisa mengerti, sudah lalu kita merasa ngerti. Tapi sebetulnya itu adalah tesis-tesis dari 95 tesis itu adalah tesis-tesis untuk dibaca para profesor, sudah. Kalau Anda nanti membaca, sudah ada banyak terms yang kita banyak tidak paham, ya nggak apa-apa, karena banyak di antara kita memang bukan profesor, sudah. Tapi Martin Luther juga bikin versi, versi damia, lah, sudah ya. Uh, 95 tesis for the stupid, kira-kira begitu, sudah. Uh, dami itu bukan stupid, ya. Apa ya? buat pemula lah ya. 95 tesis versi pemula sudah. Itu namanya Sermon on Indulgences and Grace sudah. Nah itu karya yang Martin Luther hebat sudah. Martin Luther ini adalah orang yang sejak waktu itu punya pikiran yang sangat maju, yaitu kalau Anda membuat satu buah karya yang sulit untuk dimengerti, bikinlah juga satu buah karya populer. Dan dia menjadi seorang penulis yang sangat-sangat bestseller sudah. Kalau cari ya, salah satu manusia paling awal yang punya tulisan bestseller itu Martin Luther. Nah, ada dalam beberapa literatur mengatakan sudah Martin Luther itu sangat perhatian terhadap bentuk cetakannya, terhadap warna, terhadap komposisi font dan lain sebagainya sudah. Itu sangat luar biasa sudah. Dia sudah. Dia nulis 95 tesis untuk apa? Untuk berdebat profesor sudah. Jadi ada orang-orang universitas. Jadi late medieval juga adalah satu buah era yang sebetulnya banyak negatifnya, tapi ada juga banyak development positifnya sudah. Kita mendapati ada pemikir-pemikir yang menjadi embrio penting dari reformasi sudah. Sudah. terakhir sudah saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana sebetulnya ya uh, atau secara simpelnya kita memberikan valuasi terhadap era abad pertengahan ini satu orang penulis namanya uh, Craig sudah dia mengatakan bahwa di dalam Western filosofi saat ini sudah biasanya cara pikirnya orang itu bukan cara pikir orang uh, Dunia filosofi atau dunia pemikiran itu dibagi menjadi empat zaman besar. Sampai saat ini sudah. Yang pertama, abad 6 sebelum Masehi, before Christ ya. 6 BC sampai kepada 5 AD. Ini disebut sebagai classical period. Saya pernah nyatakan juga di sini sudah. Ini adalah zaman klasik. Pemikir-pemikir seperti Plato, Aristotle goras, ya ada di sini sudah ya. Ini zaman klasik sudah. Setelah itu sudah mulai abad 5 AD ya enggak usah AD lagi lah ya sudah abad 5. Sampai abad 16 ini disebut sebagai abad pertengahan yang kita lagi belajar ini ya, medieval. Lalu mulai abad 16 sampai sekarang lah ya atau sampai abad 20 ya. Sampai late uh, late 20th century lah ya sampai akhir abad 20 ini disebut sebagai zaman modern Lalu sudah uh, ya, late 20 sampai saat abad 20 ini disebut sebagai zaman post modern. Sudah ada satu buah pepatah, pepatah Afrika sudah. Ini saya kutip dari Greg Bartolomeo. Dia mengatakan seperti ini: Kalau singa tidak punya sejarawannya sendiri, maka senantiasa pemburu akan jadi pahlawan. Sudah ya, ya kalau singa gak punya sejarawan sendiri singa itu kan gak ada sejarawannya gak ada historian. yang kan, ya anda gak pernah akan baca buku sejarah Afrika ditulis oleh siapa yo so? Tatu Tatu itu siapa singa Begitu kan gak mungkin ya sudah singa itu gak punya sejarawan soalnya. sejarawan selalu orang dan dari sudut pandang manusia singa selalu menjadi jahat singa tukang makan orang singa yang jahat nanti orang yang bisa bunuh singa yang jahat itu adalah orang yang hebat pahlawannya sudah jadi dia mengatakan sudah sejarah itu selalu ditulis oleh ya orang yang menang lah kita tahu ya ini pepatah sederhana sudah. Nah atau bukan orang yang menang ya orang yang berkepentingan lah ya teruslah anda mau ikut atau tidak sudah. Nah sudah dia mengatakan bahwa pembagian zaman seperti ini juga adalah satu buah pembagian yang sebetulnya bersifat arbitrer dan tidak lepas dari valuasi. Ini adalah pembagian zaman yang bersifat valuatif sudah. Ya. Ini bukan faktual tapi valuatif. Zaman But ke 6, sebelum Masehi sampai 5 AD, ini adalah Classical period. Zaman ini adalah Medieval, zaman ini adalah Modern, zaman ini adalah Postmodern, ini adalah evaluatif dan bukan faktual. Ini adalah evaluatif di mana valuasinya diberikan oleh bukan orang-orang Kristen. Kalau Anda notice tadi dalam bagian awal PA, saya katakan bahwa maafkan saya, saya akan pakai bahasa yang sebetulnya tidak terlalu Kristen, dengan menyebut era tahun 500 sampai 1500. Nah, di sini ada beda sedikit sudah ya. Ini adalah era medieval, itu adalah bahasa yang saat ini kita semua sepakati. Zaman pertengahan, abad pertengahan. Itu medieval, itu adalah bahasa yang dipakai oleh historians yang non-Kristen. Ya, sayangnya orang Kristen historiannya juga ngomong seperti itu sudah. Nah, kenapa demikian sudah? Lihat nih. Sudah kalau dengar kata classical period, klasik. Sudah kalau dengar kata ya, lagu klasik, lukisan klasik. Beli kopi yang mana uh, yang klasik, dah gitu ya? Yang klasik atau uh, apa ya? Uh, beli apapun saja, sudah. Yang uh, tulisannya klasik, sudah. Sudah punya kesan klasik itu apa? Sudah bagus atau jelek? Bagus, Anda tidak ngerti pun ya. Mungkin kita akan sebut bagus. Eh, dengerin dong lagu klasik enggak? Ah, saya enggak ngerti. Coba, sudah Anda. Ada musik lain yang anda juga nggak ngerti. Eh dengerin dong dangdut. Enggak ah, nggak level. Bilangnya kan gitu sudah. Sama-sama nggak ngerti loh. Anda sama-sama nggak bisa menikmati. Tapi kalau klasik kita langsung rendah hati sudah. Eh lagu klasik, iya saya nggak ngerti. Keroncong? Enggak lah. Saya nggak gituan. Langsung ada, ada, ada nuansanya sudah. Ada konotasinya. Klasik itu punya konotasi yang baik. Seperti kayak apa ya? Pristine, bagus, bening sudah. Original dan memang ada pemikir-pemikir besar di sana, ada Aristotle, ada Plato, gitu ya, ada orang-orang uh, seperti Parmenides, lalu orang-orang seperti Heraclitus sudah. Nah ini classical era, good. Lalu sudah medieval. Ini nuansanya positif atau negatif surya? Saya coba bacakan dari Oxford ya, dari dari apa kamus Oxford. Ada dua definisi surya. Definisi pertama itu related kepada zaman. Jadi apa itu medieval? Related to the Middle Ages. Jadi ya, definisi pertama, apa itu medieval? Medieval itu adalah berkaitan dengan zaman pertengahan, related to middle ages. Definisi yang kedua, very old fashion or outdated. Medieval itu artinya apa? Kuno pol, kuno banget. Sudah bisa bayangkan, sudah ya. Kok bisa abad 16 kuno, sementara abad kelima itu klasik. Lebih kuno mana kalau kita sebutan kuno-kunoan sudah ya, lebih kuno medieval atau lebih kuno klasik? Sudah tahu kan ya, sudah nangkep ya Ya ini lebih kuno dong, tapi enggak, kak? ini kasih namanya klasik, kalau ini namanya kuno. Very outdated, expired, ketinggalan zaman. Suruh ya. Sementara abad 16 sampai abad 20 itu modern. Modern positif atau negatif? Sensi yang positif atau negatif aja sudah, positif enggak? Kita ini sekarang sudah modern bro, gitu kan ya, kata-katanya yang positif kan ya aduh, gitu ya, eh temenin dong, hari ini saya ama, mau ke kamar mandi, apa, mau ke, belakang tuh, oh, temenin dong, gelap di sana, lo gelap nggak apa-apa dong, memangnya kenapa kamu kan HP-nya ada itu, senternya, enggak ah, takut saya ada bunyi bunyi di situ, aduh, kita ini zaman modern masih percaya begituan, gitu kan, sudah? zaman modern itu seperti kayak positif sudah, lalu postmodern, ya ini era setelah modern, tolok ukurnya adalah modern sudah. Dari bagian ini sudah, yang kelihatan sangat negatif kan ini sudah, medieval. Satu orang namanya Dirk Vollenhoven sudah, dia mengatakan kenapa kok bisa ada penilaian seperti ini sudah. Kalau kita lihat ya, abad ke-6 sampai abad 5 Masehi itu adalah satu buah zaman di mana Kristen itu belum memberikan pengaruh yang kuat. Belum ada pengaruh kekristenan yang kuat ya ini Yesus Kristus belum lahir ya pada waktu sebelum Masehi sudah jadi ya Yudaism juga suatu kali sudah ada satu orang ngomong sama anti right sudah um, sudah mendengar nama ini jangan ini dulu ya sudah jangan cepat-cepat negatif dulu sudah anti right tentu saja ada banyak hal yang positif ada banyak hal yang negatif juga sudah demikian juga Karl Barth, Rudolf Bultmann ada yang negatif ada yang positif sudah tapi satu orang ngomong sama anti right orang Yahudi ya. Rabi Yahudi dia berkata seperti ini kami ya orang-orang Yahudi merasa berhutang kepada kalian dalam satu hal yaitu kalian melakukan misi. Kita orang-orang Yahudi lupa melakukan itu. Orang-orang Yahudi lupa sudah melakukan misi. Jadi belum masehi sudah ya agama Yahudi tidak terlalu banyak melakukan misi. Ada proselit ada, tapi mereka tidak berusaha untuk giat menjadikan orang-orang itu beragama Yahudi sudah. Sedikit orang-orang Yahudi melakukan itu. Tapi ya oleh karena itu pengaruhnya kecil sudah. Jadi sebelum masehi 6 sebelum masehi sampai 5 AD itu disebut sebagai classical period satu buah era yang bagus karena apa? Karena pengaruh kekristenan belum banyak. Sementara ini sudah. Ketika Theodosius sudah mengatakan bahwa Nisian Christianity menjadi agama resmi negara. Lalu sampai di mana pengaruh-pengaruh pemikiran bapak-bapak gereja, lalu orang-orang abad pertengahan yang pemikirannya itu sangat cemerlang sudah, pemikiran teologianya sudah sangat cemerlang, itu disebut sebagai zaman kuno. Yang ada pengaruh Kristennya disebut zaman kuno. Kristen kuno, identik dengan perang-perang agama, bacok-bacokan perang agama, terus rebutan kekuasaan yang madu. Kira-kira begitu sudah. Sementara ini sudah modern sudah. Satu buah zaman di mana orang mulai sudah keluar bibit atau keluar embrio berani menentang gereja, melawan gereja dengan bahkan sampai bergeser jauh sampai mengatakan menentang Tuhan, menentang agama sekalipun. Mula-mula sudah Martin Luther menentang gereja sebagai sinful establishment. Orang seperti Wycliffe, orang seperti orang-orang reformasi loh sudah. Dia menentang gereja sebagai sinful establishment. Kamu menduduki kalau tulisannya Martin Luther sudah. Saya lupa ya di dalam On the Babylonian Captivity of the Church kalau saya tidak salah sudah. Lalu dia ada tulis juga surat kepada uh, Paus sudah. Dia mengatakan, oh Paus, saya kasihan kepada kamu karena kamu sekarang sedang memerintah di dalam zaman di mana banyak sekali di samping-sampingmu. Saya berharap kamu menjadi paus di dalam zaman yang berbeda, bukan zaman seperti sekarang, zaman seperti sekarang setan yang banyak sekali. Sudah, kata yang Martin Luther seperti itu. Sudah, nah, dia mengatakan, "Sudah, bahwa Martin Luther itu memang sudah melawan sinful establishment, melawan gereja, sudah gereja yang berdosa, sudah tetapi sudah." Eksesnya ada juga orang yang mengatakan, "Eh, ternyata melawan gereja itu bisa loh, melawan gereja itu harus bagaimana?" Ikut sama Martin Luther, eh, ternyata enggak harus loh, swingly juga enggak berpadanan sama Martin Luther. Ternyata kalau nggak ada, nggak melawan gereja, kalau tadinya sudah Anda melawan gereja, posisi Anda cuma satu. Jauh di sana ada Islam. Berlawanan sama gereja. Lalu yang dekat-dekat di sekitar Eropa sudah, tukang sihir. Anda kalau menjadi jadi Kristen pada waktu itu ya tukang sihir. Terus gimana alternatifnya? Masa gue jadi tukang sihir? Ntar dibakar lah. Burn at the stake gitu ya. Jadi gimana? Ya, nggak ada alternatifnya. Luther, di dalam eranya Luther, dan orang-orang reformasi mengatakan ada alternatifnya. Alternatifnya adalah gereja protestan. Tapi orang mulai pikir, loh ternyata ada alternatif yang lain. Di Swiss sana ada yang berbeda. Di Jerman berbeda. Kalau gitu ada alternatif yang lain lagi juga. Yaitu apa? Saya nggak mau gereja sama sekali juga. Mulai muncul bibit, mulai muncul embryonya sudah. Nanti orang-orang yang marah itu ya menjadi bibit-bibitnya ateis lah. Kira-kira seperti itu sudah ya. Nah, kita mendapati sudah era di mana orang mulai berani melakukan perlawanan terhadap kristianitas, mulai berani mengatakan, saya tidak mau dipengaruhi oleh Kristen. Ini disebut sebagai zaman modern. Zaman yang bagus itu, modern itu. Mulai lawan Kristen. Maka sudah ya, uh, Dirk Vollenhoven sudah, dia mengatakan, saya mengusulkan periode penamaan yang berbeda. Penamaan yang berbeda terhadap periode yang sama. Dia memberikan penamaan seperti ini sudah. 6 BC sampai 5 AD kita kasih nama bukan classical period tapi kita kasih nama sebagai pagan period. Artinya apa? Ini periode di mana kristianitas belum banyak mempengaruhi, kita sebut saja sebagai zaman kafir. Kayaknya nggak enak sudah ya. Jadi lagu-lagu Yohanes Sebastian Bahsi bah bukan di zaman ini sudah ya, tapi uh, kita tahu sudah ya. zaman-zaman ini ya, zamannya -zaman zaman -zaman Plato, zamannya -zaman Aristotle, itu zaman apa? Zaman kafir kayaknya kok gak enak ya, ya nggak apa-apa. Memang yang tidak dipengaruhi sama kekristenan itu kafir. Mau bagusnya seperti apa, yaitu kafir. Kafir adalah kafir. Nah kira-kira gitu sudah. Gak usah terlalu sungkan-sungkan, menurut Vollenhoven sudah ya. Saya sih setuju ya sudah ya. Bukan berarti bahwa nothing is good di dalam zaman itu, bukan. Apakah akan ada yang bagus di antara orang-orang kafir? Oh ya adalah. Semua kebenaran adalah kebenaran Tuhan kok. Tuhan Allah bisa menciptakan kebenaran dan jejak kebenaran Tuhan itu ada di semua, di bisa dikatakan di dalam semua budaya ya. Tuhan punya anugerah umum kalau kata-katanya Abraham Kuiper sudah. Jadi zaman yang tidak banyak dipengaruhi kekristenan disebut saja sebagai zaman pagan atau zaman kafir. Bagaimana dengan medieval? Kita tidak sebut sebagai medieval atau middle ages. Kita sebut sebagai zaman sintesa. Karena di sini pemikiran filsafat Yunani bersintesa dengan pengajaran Kristen. Fully Christian yang enggak sih. Kristennya itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran khususnya sudah di dalam Aquinas itu pemikiran Aristotel sudah sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristotel jadi ada perpaduan sudah antara pemikiran Aristotel dengan pemikiran uh, Alkitab yang nantinya coba untuk di breakdown sama Martin Luther ah Kristianitas sekarang terlalu Aquinas terlalu uh, ya dia sebutnya Thomas ya terlalu Aristotelian sudah sebetulnya ya Luther ya ketika menentang doktrin trans substansi. Sudah tahu ya dokter itu ya. Roti berubah menjadi anggur, eh sorry, roti berubah menjadi tubuh, anggur berubah menjadi darah, doktrin transubstansi. Yang paling utama ditentang oleh Luther sudah, itu terutama bukan karena itu jadi bidat dan lain sebagainya. Yang terutama ditentang oleh Luther adalah ini terlalu Aristotelian. Jadi ya kurang lebih sudah kita mendapati ya, ada sintesa di sini ya. Ada pengaruh Kristen ada, pengaruh filsafat Yunani juga ada masihan ya, khususnya setelah rediscovery of Aristotle sudah. Jadi ada era sintesa sudah. Lalu zaman modern ini kita sebut sebagai apa? Zaman modern disebut sebagai zaman antitesa. Antitesisnya terhadap kristianitas. Jadi kita tidak sebut sebagai satu buah zaman yang terlalu positif. Apakah ada development yang positif di situ? Ya ada, ya ada. Tetapi sorotan kita, cara pandang kita adalah kita melihat dengan clear, sudah. Kalau kita melihat, sudah. Misalkan saat ini kita ngomong tentang USA, sudah. Apakah USA itu sepenuhnya bagus? Ya enggak lah. Apakah Singapura itu semuanya bagus? Ya enggak lah. Banyak di antara kita yang sorot pandangannya salah sudah. Lihat USA langsung kagum gitu kan ya. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Gloria. Kemarin sudah kita waktu KKR ke Tanjung Pinang sudah. Enggak tahu gimana sudah bisa ketemu dua orang bule yang lagi nyasar atau dia itu lagi main sama temannya di Singapura, lalu dia pergi ke Tanjung Pinang, sudah ya. Pergi ke Tanjung Pinang, masih bingung-bingung, sudah ya. Entah nggak bawa uang atau gimana, masih bingung-bingung, sudah. Masuk ke dalam hotel, bingung-bingung, mau cari makan di mana, bingung, mau apa, bingung, macam-macam, bingung. Akhirnya diajak ikut makan sama kita, sudah. Mau lagi, sudah. Nggak takut diculik, sudah. Heran juga, sudah. Ya, tapi ya, nah, itulah. Lalu saya ngobrol-ngobrol sama Gloria. Ada teman-teman yang langsung ramah, sudah. Ngobrol-ngobrol, kita. -ngobrol, saya termasuk orang yang tidak terlalu gampang ramah, sudah ya. Uh, Lalu saya tanya sama Gloria, kamu nggak nimbrung sana ya, ikut apa macam-macam. Saya sendiri kan ada hambatan bahasa ya. Satu orang Itali, satu orang Jerman. Ngomongnya bahasa Inggris bisa sih. Cuman saya kan cowolis sudah ya, nggak terlalu gampang tuh suruh ngobrol bahasa Inggris. Mesti translate dulu di sini. Tuh. Kelamaan sudah, males lah. Mending ngomong sama orang yang berbahasa Indonesia aja, langsung gampang sudah. Kalau Gloria kan pernah keluar di luar negeri. Saya tanya kenapa kamu nggak nggak begitu? Dia bilang dua hal. Yang pertama, bosen, udah sering. Lalu yang kedua, ini yang interesting buat saya. Dia mengatakan agak kurang suka saya karena nggak tahu gimana ya. Seperti kayak ada perasaan kalau ngobrol dengan bule itu ya. Seperti kayak ngobrol dengan orang yang lebih tinggi. Why? Kenapa kalau ngobrol sama bule itu seperti kayak ngobrol sama orang yang lebih tinggi? Padahal ya pendidikannya sama saya yang nggak tentu tinggian mereka. Mereka itu ya just apa ya teenager yang punya uang rada ngepres lalu berlibur ke dalam tempat yang lebih murah karena begitu aja. Murah kan liburan di Indonesia ya, karena mereka punya mata uang seperti itu. Ya, mereka cuma orang seperti itu. Pinter juga gak tentu, berbudaya juga gak tentu, ya macam-macam tuh gak tentu. Sama Gloria mungkin ya pinteran dia, begitu kan ya. Jadi, eh, tapi gak tahu kenapa kok seperti kayak berasanya inferior kita. Gitu. Nah, kita mentalitas kita kan seperti itu sudah. Lama dijajah itu mentalitasnya jadi inferior. Begitu lihat orang kulit putih masih pinter, gitu kan ya. Lihat negara Amerika pasti maju sudah. Well, banyak majunya, iya, banyak majunya. Tapi kita boleh dong menyorot di dalam sisi yang kita anggap paling penting. Kita boleh punya lensa cara pandang yang lebih kita anggap utama, yaitu lensa cara pandang Tuhan. Cara nilai kita adalah seberapa besar kamu punya negara, mengabdi kepada Tuhan. Kita angkat topi untuk orang-orang uh, puritan. Kita angkat topi untuk early USA, kita angkat topi untuk Harvard, kita angkat topi untuk... Uh, dedikasi terhadap kristianitas tapi sekarang kan makin lama makin enggak sudah dengan bodohnya sekarang itu makin lama gereja kan makin bangga dengan bendera-bendera yang lucu-lucu itu sudah enggak lucu sih sudah uh, menggelikan aja menggelikan enggak tentu lucu kan sudah ya seperti itu sudah maka kita sebutnya sebagai zaman antitesa antitesa terhadap kristianitas apakah ada banyak kemajuan modernitas iya ya apakah ada banyak hal yang kita syukuri dalam zaman ini iya saya sih happy ya sekarang punya laptop saya juga happy sekarang bisa pegang handphone, saya happy bisa nyetir mobil dan lain sebagainya. Happy. Ada banyak hal yang positif sudah, tetapi ini adalah zaman antitesa di mana manusia merasa bahwa saya bisa lepas dari Tuhan sudah. Dan selanjutnya, postmodern disebut sebagai bangkitnya era pagan, sebut saja sebagai neo pagan. Jadi sudah ya, nanti ya di dalam satu bulan ini kita akan mempelajari satu buah era, satu buah zaman yang kita sebut saja di dalam kata-katanya Fallenhoven sebagai zaman sintesa. Kita akan mendapati ada banyak pemikiran-pemikiran yang sebetulnya kafir, tetapi sudah. Kita juga mendapati bahwa mau tidak mau sudah di dalam zaman ini, ketika politik dan kekuasaan, sorry, politik dan kekuasaannya memang, sudah ya, politik dan kekuasaan plus agama menjadi satu, sudah. Mau nggak mau, agama memang mendapatkan keuntungan, sudah begini. Saya ambil contoh sederhana saja. Eh, uh, kalau ada satu buah kerajaan, satu buah keadaan di mana orang Kristen dianiaya, habis-habisan, dikejar, dianiaya, dibunuh, dianiaya, terus-menerus seperti itu sudah. Kira-kira orang-orang seperti ini bisa menghasilkan tulisan kayak gimana? Saya kira ada banyak tulisan-tulisan yang memang sangat berharga. Oh, saya kalau baca surat-suratnya di Trich Bonhoeffer itu, aduh terharu sekali gitu. Banyak sekali ya tulisan dari orang-orang seperti itu mengharukan. Orang-orang yang ditekan itu tulisannya bisa apa ya spiritualitasnya keluar, kepegerakan kepada Tuhan itu keluar, keluhan-keluhan hatinya keluar, gitu sudah. Itu kita bisa dapati sudah. Tetapi, tetapi pemikiran-pemikiran tajam terhadap apa ya urusan-urusan filosofis susah untuk keluar. Kapan sudah pemikiran-pemikiran filosofis yang baik, lalu pemikiran-pemikiran yang membutuhkan riset yang banyak itu bisa terjadi sudah? Jawabannya, kalau dana cukup, ya kan salah satunya itu sudah. Anda Tulis jurnal teologi itu dibayar loh sudah ya. Tulis jurnal teologi itu bisa mendapatkan uang sudah. Kenapa? Karena memang riset itu butuh uang, butuh waktu, butuh uang, butuh tenaga sudah. Jadi ketika ada zaman ini sudah, kita mungkin bisa lihat secara negatif ya. Apa itu ya? Gereja kok dikooptasi sama negara, negara sama gereja saling memanfaatkan. Wih gereja dapat uang dari negara. Iya negatif sudah. Tetapi ya munculnya banyak duit uang yang bisa dialirkan bagi gereja itu juga mendorong orang-orang untuk bisa punya akses yang lebih untuk belajar sudah. Jadi era ini adalah satu buah era yang banyak disguise-nya, banyak yang buruknya, tapi kita juga mendapati ada banyak pemikir-pemikir penting yang lahir di dalam era ini sudah. Harap sudah di dalam bulan ini kita bisa mempelajari secara khusus sudah berkenaan dengan ya apa ya? Uh, overview kita mendapatkan konturnya. Kira-kira zaman ini zaman seperti apa sih? Reformasi itu hadir di dalam era late medieval di mana mereka itu seperti apa sih? Kita mendapatkan overview seperti itu, lalu beberapa pemikir kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup uh, jelas, Surya. Meskipun kita memang tidak mungkin bisa mendetail, Surya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan berhenti sampai di sini.